yang 37 antara titik pen piston dan sisi, dan satunya lagi antara 36 setengah, jadi setengah mili. Jadi jarak antara apa perbedaannya setengah mili. Saya kasih tanda, yang ini 37, yang ini 36 mm. Jadi buat teman-teman untuk mencarinya, selisih antara atas dan bawah, yang 37 berada di bawah atau menghadap ke bawah. Ya, ini anggap saja kalau tandanya sudah hilang, bur up atau bekas tuner coak, buat coak klep. Nah, ini perbedaannya. Semoga video ini dapat dipahami dan apa buat teman-teman tidak salah lagi pasang. Dan ini buat tambahan ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Tadi sama-sama ring kompresi tapi beda fungsi. Jadi buat ring kompresi yang satu yang warna lebih coklat berada di depan, dan ring kompresi 2 yang agak gelap berada di tengah. Jadi jangan sampai kebalik, karena apa namanya permukaannya berbeda. Dan cara apa? Nah, ini posisinya ketika pasang ring kompresi, jangan menempatkan celah ring pada satu titik karena bisa kompresinya bisa bocor, dan tidak boleh menempatkan ujungnya di ring kompresi pada celah ujung cincin oli. Jadi posisinya kalau bisa ada jaraknya ujungnya. Nah, ini kita mau buat tanda, ini cuma buat gambaran saja. Bisa membentuk sudut 120 derajat apa seperti ini. Jadi jaraknya antara kompresi 1 dan ring kompresi 2. Nah, kalau bisa ada di atas, jangan di bawah. Jadi bisa menghindari sisa-sisa oli yang masuk ke blok. Nah, ini ring kompresi 1 fungsinya untuk menekan dinding silinder, jadi kompresinya tidak bocor, tidak sama yang ring kompresi 2. Lebih menyudut, jadi dia tugasnya untuk menjaga kerapatan, untuk membersihkan sisa-sisa oli yang ada di dinding blok, jadi menghindari oli yang terbakar yang keluar dari knalpot, jadi tetap rapat. Oke.